12 tersangka kasus order fiktif taksi online diciduk petugas gabungan Ditreskrim Um dan Ditreskrim Sus Polda Metro Jaya. Dari 12 orang tersangka, 2 diantaranya berperan sebagai pembobol sistem navigasi aplikasi. Modus yang dipakai yakni membuat pesanan atau order fiktif menggunakan 170 telepon genggam yang dioperasikan oleh 10 tersangka lainnya. Selama 3 bulan beraksi, mereka merugikan sebuah perusahaan taksi online sekitar 600 juta rupiah. Para tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara.